kami mengenakan pasal 14 ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Pasal 14 ayat 1, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Ayat 2, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Pasal 15, barang siapa yang menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Silakan mengunggah, silakan gunakan media sosialnya secara bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.